Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Umma. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi ya rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Nah, setelah beberapa hari berkutat dengan perdagangan, akhirnya hari ini aku balik lagi ya mam buat masak menu sederhana ala rumahan. Nah, sejak hari lebaran kemarin di rumah itu menunya gak jauh-jauh dari yang berbau-bau daging gitu ya mam. Mulai dari coto Makassar, terus sate, konro khas Makassar, soto, semuanya itu terbuat dari bahan daging. Lama-kelamaan jadi enek dan leher itu kayaknya kayak gatel aja gitu mam ya, kalau misalnya lihat daging lagi. Oke, hari ini aku mau langsung masak simple ala aku aja. Pokoknya itu gak pernah ribet dan masak semua bahan-bahan yang udah aku beli kemarin pas belanja mingguan. Nah, di sini udah aku siapin semua bahan-bahannya ya mam, mulai dari ikan, tempe, sayur-sayuran sampai bumbu-bumbu yang aku butuhin. Nah, ini dia semua bahan-bahan yang aku bakalan masak untuk hari ini dan langsung aja ya kita masak. Oh iya, ini aku sambil rebus kacang ya, jadi itu kacangnya buat cemilan lah sebentar siang di rumah. Seperti biasa, sebelum aku masak, untuk sayur-sayuran wajib banget ya buat aku cuci. Soalnya kan pas belanja mingguan dan food prep itu aku gak pernah nyuci yang namanya sayuran. Jadi pas mau dimasak baru deh aku cuci. Nah, kebetulan untuk bawang-bawangan kalau aku mau masak itu aku gak pernah cuci ya mam, karena emang aku tuh pas mau masak baru aku kupas, jadi tuh gak kotor sama sekali ya. Dan terlebih lagi kalau misalnya bawang-bawangan itu setiap aku dikasih sama ibu mertua kondisinya semua itu bersih ya. Nah, ini udah selesai aku cuci sayurannya. Terus tadi tomat yang ada di piring kecil itu yang udah aku pisah-pisahin dan udah aku iris-iris, semuanya udah aku cuci sebelum aku iris. Jadi ini tuh udah jam 9 pagi di tempat aku. Dan tadi aku tuh udah duluan gitu loh nyiapin bumbu-bumbu masakan sebelum aku take video ini. Berhubung tadi pagi sambil nyiapin sarapan gitu, sambil aku siapin juga bumbu-bumbu dapur untuk masakan hari ini. Nah, untuk masakan yang pertama aku mau tumis kacang panjang. Aku campur sama kangkung ya mam. Bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama tomat yang diiris. Nah, ini udah aku tumis, terus langsung aja aku masukin kacang panjangnya. Gak usah terlalu lama ya mam, langsung kita tambahkan sedikit air. Nah, kalau aku tumis-tumis sayur kayak gini, apalagi kalau numis kangkung, kacang panjang, gak pernah ribet-ribet ya. Semuanya itu cuman pakai satu bumbu aja, apalagi kalau bukan sauri saus tiram. Jadi masak simple gak perlu ribet ya, gak perlu harus pakai banyak bumbu, harus pakai bumbu ulek, ini, itu. Ada sauri saus tiram di rumah aja udah bisa masak enak. Apapun itu ya, tumis-tumisan, entah itu sayur, terus entah itu tempe, tahu, ayam, semuanya bisa dipakein sauri saus tiram ini. Nah, ini aku pakein takarannya mungkin sekitar 2 sendok atau 3 sendok gitu ya mam, untuk satu kali tumisan kayak gini. Nah, ini dia sayur tumisnya udah mateng, langsung aja kita pindahin ke piring. Oke, lanjut kita masak menu yang kedua. Di sini tadi aku udah marinasi tempe ya, dan itu aku marinasinya cuman pakai kaldu jamur
gak aku tambahin apa-apa lagi, terus aku tambahin sedikit air. Nah ini aku mau panasin minyak dulu buat goreng buat goreng si tempenya. Dan ini sengaja aku habisin minyak di tempat minyak aku dulu ya, soalnya sebentar bakalan aku refill. Oh iya mam, ini aku mau langsung goreng si tempenya aja ya. Dan kalau misalnya aku goreng-goreng tempe kayak gini, aku sukanya sampai yang benar-benar garing gitu loh. Ada gak nih yang sama kayak aku? Langsung tulis di kolom komentar ya mam, kalau misalnya ada yang sama kayak aku. Nah sambil goreng tempe, aku juga mau sambil nge-refill minyak aku ya. Jadi ini minyak goreng yang belum aku refill dari kemarin-kemarin. Efek males yang gak tau kenapa, padahal stoknya itu ada loh. Cuman males aja gitu mam buat nge-refill. Nah sambil nemenin aku masak-masak dan juga refill minyak goreng, aku juga mau sapa-sapa dulu nih mams dan bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, balik lagi ke video ya, mam. Di sini aku mau sambil ngeblender sambal ya. Jadi ini tuh sebenarnya buat sambal. Jadi aku cuman pakai cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, sama sedikit tomat. Sebenarnya aku tadinya pengen ngulek, tapi karena aku buru-buru gitu ya, buat cepet-cepet nih harus nyiapin menu makan siang untuk hari ini. Jadi ya udah, aku sekalian ngeblender aja. Nah ini pas aku blender aku gak tambahin air karena takutnya itu terlalu halus gitu mam. Jadi aku blender kasar aja kayak gini biar tekstur sambalnya itu masih kerasa. Nah ini tempenya juga udah mateng, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Oh iya mam, aku di sini mau minta maaf kalau kalau sampai saat ini masih ada komentar-komentar yang belum sempat buat aku balas-balasin di video-video aku sebelumnya, dan mungkin belum sempat untuk berkunjung balik nih ke tempat teman-teman semua. Jadi aku lagi ada kesibukan juga ya di dunia nyata di luar kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya sambil aku nge-vlog kegiatan aku sehari-hari. Jadi kalau misalnya aku nggak langsung berkunjung, harap dimaklumin aja ya. Tapi aku selalu konsisten buat balas-balesin komentar-komentar bunda-bunda dan mommy semua yang masuk ke setiap video-video aku. Jadi semuanya itu aku baca kok, nggak ada yang aku lewatin. Tapi untuk langsung balas atau langsung berkunjung itu mungkin butuh waktu ya, karena aku juga lagi ada kesibukan banget. Nah biasanya kalau aku tuh nggak pernah nyimak video-video di siang hari ataupun pagi untuk beberapa video ya. Tapi kalau misalnya aku lagi senggang di pagi hari atau siang hari, aku sempetin buat nontonin vlog bunda-bunda ataupun mommy semua. Tapi kalau untuk waktu yang lebih banyak itu biasanya pas malam hari ya, jelang tidur aku tuh nontonin gitu vlog-vlog mommy-mommy dan bunda-bunda, karena di situ aku punya waktu yang lumayan banyak untuk berkunjung ke channel-channel kalian. Jadi mohon pengertiannya ya mam, bukan berarti aku gak langsung berkunjung atau aku gak langsung balas komentar-komentar kalian terus aku nanti dikira sombong atau kenapa gitu mam ya. Ya namanya ibu rumah tangga ya, banyak banget kesibukannya, bukan cuma urusan rumah, urusan anak, urusan suami, tapi urusan di luar rumah juga wajib banget buat diselesaikan. Oh,
Mam, ini balik lagi ke video ya. Tadi aku udah goreng ikan. Jadi tadi ikannya cuman aku marinasi pakai asam sama garam aja. Terus ini lanjut aku mau tumis sambal ya. Di sini sambalnya aku banyakin minyaknya biar jauh lebih awet. Terus aku tambahin tomat biar ada rasa asam-asamnya. Buat bumbunya aku cuman pakai garam, penyedap sama gula aja. Oh iya, jangan bosan ya ngelihat aku bikin sambal yang kayak gini. Soalnya kalau aku tuh lebih suka sambal yang ditumis kayak gini karena bisa tahan banget sampai 2 hari atau 3 hari gitu ya, Mam, tinggal diangetin. Dan aku termasuk orang yang gak terlalu suka sambal dadak atau istilahnya pas mau makan baru nyambel gitu ya. Kecuali kalau misalnya mau makan lalapan, misal kayak ayam goreng atau tahu, tempe goreng, itu biasanya aku bikin sambal dadak gitu. Jadi istilahnya buat sekali makan aja gitu, Mam. Tapi karena ya punya anak kecil, gak setiap waktu bisa ditinggal, makanya aku lebih milih buat kalau misalnya masak ya bikin sambal yang kayak gini aja deh, yang yang lebih awet dan bisa bertahan lama. Nah, habis masak-masak, aku lanjut beres-beres dulu di area dapur. Di sini aku mau ngelap-ngelap. Tadi aku ngelapnya itu mulai dari area kulkas, terus meja dapur, terus meja kompor sama lemari gantung aku ya. Ini yang lemari dapurnya aku juga lap-lapin karena biasanya kalau masak itu kena percikan-percikan minyak gitu loh. Dan wajib banget setiap habis masak langsung diberesin kayak gini. Jadi mungkin di setiap video masak aku, kalian itu udah sering banget lihat aku beres-beresin dapur aku kayak gini ya. Oh iya, Mam, hari ini lagi pada ngapain nih? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi sibuk nyiapin menu makan siang? Pasti ada dong. Dan menu makan siang apa yang kalian siapkan untuk keluarga tercinta di rumah? Bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing menu makanan ala rumahan yang selalu kita siapkan untuk keluarga tercinta di rumah. Oke, lanjut. Tadi habis ngelap-ngelap, ini aku mau nyapu-nyapu bentar, nyapu-nyapu tipis-tipis aja ya. Soalnya biasanya kalau habis masak-masak kayak gini kurang afdol rasanya ya kalau nggak nyapu terus nggak ngepel-ngepel. Karena kalau misalnya habis masak-masak lantai dapur itu ikutan berminyak gitu, Mam. Nggak tahu deh kalau di rumah aku aja yang kayak gitu. Kalau di rumah mami semua gimana? Nah, ini aku juga ngepelnya cuma di area dapur ya, nggak nyampe ke area ruang makan karena tadi malam di situ udah aku beresin. Alhamdulillah, ini beres-beresnya udah selesai. Terus menu makan siang hari ini juga udah kelar. Di sini aku goreng kerupuk. Itu gorengnya sengaja cuma dikit aja ya. Terus ada kacang. Ini tuh kacang rebus buat cemilan entar siang. Ada sayur tumis. Ini tumis kangkung mix kacang panjang. Ada sambal bawang, ikan goreng sama tempe. Masya Allah, nikmat banget, Mam ya. Masak segini itu bikin anak sama suami itu jadi lahap makan. Nah, Mam, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.